Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita diberikan kesehatan semuanya ya. Dan buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng notifikasinya. Karena di channel ini ada resep-resep, tips, dan juga jalan-jalan ya. Juga disertai dengan kuliner-kuliner dari berbagai penjuru dunia dan juga Indonesia pastinya. Well teman-teman, kali ini saya mau mengajak kalian untuk jalan-jalan di kota Bogor. Nah ini kita akan menuju ke puncak teman-teman. Jadi di sini tujuan kita adalah Cokomori teman-teman. Karena anak-anak saya itu kalau udah ke kota Bogor ya, yang paling penting itu adalah Cokomori gitu teman-teman ya. Jadi Cokomori tempat belanja anak-anak, di sana itu lengkap banget semua jenis coklat tentunya. Yang pasti anak-anak suka teman-teman ya. Jadi varian-varian coklat itu disajikan dalam kemasan-kemasan unik dan lucu, dan juga rasanya pastinya enak teman-teman. Jadi ini salah satu tempat yang wajib dikunjungi kalau kalian mau ke Bogor ya teman-teman ya. Well ini kita akan memasuki supermarket nih teman-teman ya. Selain coklat juga banyak sekali makanan-makanan yang disajikan. Khususnya ini loh teman-teman, ini bolu gulung yang enak, moist, dan juga creamy banget teman-teman ya. Cokomori, namanya Momo Roll teman-teman. Nah, di sini juga disediakan troli kecil khusus untuk anak-anak. Jadi mereka senang banget bisa shopping sendiri, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada aneka keripik, teman-teman. Banyak banget keripiknya. Dari keripik tela, keripik singkong, sama ya, tela sama singkong. Dan juga ada sale pisang, banyak banget, teman-teman. Jadi semua keripik pisang juga ada. Jadi di sini ada kurang lebih 30-an kayaknya yang saya lihat di sini aneka jenis keripiknya ini teman-teman ya. Jadi kalian bisa pilih semua. Nah, di sini makanan snack-snack ringannya ya. Jadi tinggal diambil nanti kita akan bayar di kasir ya. Nah, ini sale pisang suka banget saya. Enak banget teman-teman. Jadi manis, legit, enak ya. Nah, juga di sini ada sosis spiral teman-teman. Nah, sosis spiral yang sering ada warawiri di TikTok ya, di sini tempatnya. Jadi kalian tinggal pilih aja yang mana kalian suka, tinggal ambil. Dan juga di sini ada jajanan jadul teman-teman. Jajanan kita tempo dulu ya, juga di sini juga ada loh. Nah, ini banyak banget ya. Jadi ada permainan permen asem gitu ya, asem yang gula gitu. Juga ada di sini. Ada juga permen jelly gitu ya. Nah, ini ada permen susu yang plastiknya bisa langsung dimakan juga ada. Oke, nah ini yang paling ditunggu-tunggu adalah Momo Roll teman-teman ya. Jadi Momo Roll ini enak banget, anak-anak suka banget. Dia ada variannya, ada yang rasa cookies and cream gitu ya, ada rasa coklat, dan juga kalau nggak salah ada rasa yogurt strawberry kalau nggak salah sih ya. Jadi yang paling diminati anak-anak itu yang cookies and cream dan juga coklat. Oke, nah beralih ke sini kita akan masuk ke bagian area coklat teman-teman. Jadi dalam sini coklat semua. Jadi aneka bentuk coklat itu mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar ada di sini semua. Oh iya, di sini ada yang paling seneng tuh ada bagian tester teman-teman. Jadi semua cake yang kita ambil di sini sebelum kita beli kita bisa tester dulu rasanya kira-kira yang cocok di kita yang mana ya. Nah itu jangan lupa tusuk giginya setelah makan langsung dibuang. Wah wah wah, ini enak banget. Jadi kita bisa merasakan dulu cake yang mana yang mau kita beli, dan nanti akan kita bisa pilih teman-teman ya. Jadi kita nggak kecewa kalau sampai rumah ternyata rasanya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, nah ini ada coklat rasa matcha. Ini enak banget teman-teman. Ini coklat koin ya. Jadi dia itu pure banget, lembut banget coklatnya. Meleleh nanti di lidah. Ini juga yang best seller dan juga rekomend banget. Saya suka banget itu yang matcha itu ya. Juga anak-anak itu suka yang coklatnya itu coklat block teman-teman. Jadi coklat block itu, nah ini coklat block. Ini juga ada variannya, ada cookies and cream dan juga ada macam-macam ya. Nah ini coklat
yang langsung kita seduh nanti pakai air hangat atau susu hangat. Jadi dimasukin aja coklatnya dan diaduk-aduk. Jadi minuman coklat deh. Tuh, anak-anak hobi ya teman-teman ya. Aduh, seneng banget mereka di sini. Ini benar-benar dunia anak-anak loh teman-teman ya. Jadi coklatnya itu enak dan juga nggak terlalu manis banget ya. Jadi cocok banget kalau anak-anak untuk jadiin cemilan. Nah, ini nih yang enak lagi nih. Jadi ini coklat, di dalamnya nanti ada almond teman-teman. Nah, itu coklatnya tebel banget dan juga ada almond utuh satu di dalamnya. Dan ini sekotak cuman isinya 6 biji aja. Enak banget ya. Ini juga pie, ini pie-nya rekomen banget teman ya. Pie-nya itu nanti crunchy banget kulitnya itu, dan dalamnya itu manisnya itu gak terlalu manis, jadi gak enak. Nah gitu. Nih total belanja anak-anak ya. Anak-anak kalau udah lihat ini seneng banget teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya jalan-jalan kita hari ini. Terima kasih banyak yang udah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.